Hari ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengelola air yang benar. Yang pertama, dari air pump saya pakai filter. Filter tabung ya, tabung mini 3. Filter pertama saya pakai 001 dan yang kedua saya pakai 003 dan yang terakhir saya pakai karbon. Disaring ini kita naik ke bak penampungan ya. Di dalam bak penampungan ini saya memakai oksigen. Gunanya oksigen ya pas pergantian air ikan nggak terlalu banyak adaptasi ya, langsung bebas gerak. Terus saya pakai filter lagi di atasnya, ini filter biologis. Saya saring lagi, saya kasih rumah bakteri. Setelah itu turun, saya nggak langsung butuh ikannya, saya pakai filter lagi, saring airnya ke selang-selang, langsung ke tank ikannya. pH yang digunakan ya 7 sampai 7,5 itu yang paling bagus untuk ikan. Jangan pernah ya, bahaya untuk ikan langsung pakai air pet ya, khususnya yang di Indonesia. Oke, happy breeding.